Warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengarak atlet sepak takraw nasional Saiful Rizal yang pulang kampung pada 3 September 2018. Sebelumnya, Saiful Rizal bersama tim nasional sukses meraih medali emas di Asian Games 2018. Mbak artis ibu kota, Saiful Rizal, salah satu atlet sepak takraw nasional ini, mendapatkan sambutan hangat dari keluarga, teman, dan tetangganya saat pulang kampung di Desa Sumber Urip, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Warga beserta Bupati terpilih Lumajang, Tori Kulhak dan wakilnya, Indah Amperawati, mengarak Saiful Rizal keliling kota Lumajang. Warga kemudian beramai-ramai mengangkat Saiful Rizal menuju rumahnya, lalu berebut berfoto bersamanya. Orang tua Saiful Rizal mengaku bangga dengan prestasi yang telah diraihnya, yakni memperoleh medali emas di cabang olahraga sepak takraw di Asian Games 2018. Saiful Rizal sendiri dikenal sebagai anak yang baik dan pendiam. Kedua orang tuanya pun selalu mendukung cita-cita Saiful. Insya Allah baik anaknya, pendiam. Pendiam ya? Pendiam, gak pernah neko-neko lah. Tidak usah tiang jauh. Pak, gimana perasaannya setelah Mas Saiful Rizal menerima medali emas ini? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking bangganya, entah gimana. Saiful Rizal berpesan kepada seluruh atlet untuk terus berlatih dan tidak putus asa. Ia sendiri harus berlatih selama 10 tahun untuk mencapai kesuksesannya saat ini. Bahkan ia pernah mengalami kesulitan saat mengurus kelengkapan administrasi pada uji coba pertandingan di Thailand. Dulu mau bukan ke Palembang untuk tryout ke Thailand. Uji coba. Iya, uji coba. Saya disuruh bikin paspor dan itu persyaratannya ada harus ijazah, KK sama KTP. Ya, di situ KK saya udah lama. Habis lama enggak bisa dipakai, enggak boleh katanya. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.